Kami dari fraksi Golkar tidak lelah-lelahnya mengingatkan kepada pemerintah agar benar-benar mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengingat waktu kerja pemerintah tersisa tinggal kurang lebih 2 bulan, sehingga diharapkan agar anggaran yang ada betul-betul dioptimalkan dengan tetap mengacu pada prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, terkait dengan masalah pandemi COVID-19 yang penyebarannya semakin meningkat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tegas dan terukur agar penyebarannya dapat dikendalikan. Yang ketiga, kegiatan pemerintah yang sedang berlangsung agar diselesaikan tepat waktu, baik dari sisi pekerjaan maupun penyelesaian administrasi, agar tidak membebani anggaran tahun berikutnya.